السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma, tafsir surat-surat yang ada pada Juz yang ke-30, yang mana hari ini kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dinamakan juga dengan Surat Ad-Din. Ad-Din diambil dari kalimat atau kata yang terakhir di surat yang pertama, Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Maka dari situ dinamakan juga Surat Al-Ma'un dengan Ad-Din. Juga disebutkan dari ulama tafsir yang lainnya, surat ini juga dinamakan dengan surat Ra'aita. Jadi ambil dari kata pertama di ayat yang pertama, Ra'aita alladhi, Ra'aita. Begitu pula surat Al-Ma'un dinamakan dengan surat At-Takdzib. At-takdzib ya artinya mendustakan. Diambil dari kata di ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu. Di sini di awal surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita adanya orang-orang yang takdzib, mendustakan. Mendustakan hari Ad-Din, hari kiamat. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa surat Al-Ma'un adalah makkiyah, termasuk surat-surat makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Dan ada juga yang mengatakan, segelintir ulama mengatakan bahwa surat ini madaniyah,
Karena di sini berbicara tentang salah satu ciri orang munafik, yakni yang lalai dalam sholatnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setengahnya Makkiyah, setengahnya lagi Madaniyah. Dan ini pendapat yang cukup menarik. Ada ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Ma'un setengahnya Makkiyah, setengahnya lagi Madaniyah. Makkiyah artinya diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Madaniyah berarti diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Karena di surat ini ada dua pembahasan, dan masing-masing pembahasan itu menunjukkan bahwa ini Makkiyah, dan pembahasan kedua menunjukkan bahwa ini Madaniyah. Kalau antum lihat awal ayat surat Al-Ma'un ini berbicara tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Siapa itu? Orang-orang kafir Quraisy. Di mana mereka? Di Mekah. Kufar Quraisy. Lalu di tengah-tengah surat Al-Ma'un ini disebutkan ciri-ciri orang munafik, yakni lalai dalam Allah, lalai terhadap sholatnya. Dan orang-orang munafik muncul kapan? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Mana wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha tahu mana di antara pendapat-pendapat ini yang mendekati kebenaran. Wallahu alam. Dan tujuan umum daripada surat Al-Ma'un ini yang pertama adalah at-ta'jib min halil musyrikin, yakni herannya kita terhadap kondisi orang-orang musyrik. Yang mana kita akan lihat nanti bagaimana kondisi orang-orang musyrik di awal surat Al-Ma'un. Apa saja kondisinya. Kemudian juga di sini terdapat pembahasan tentang ciri-ciri orang munafik agar kita menjauhi sifat ini. Yakni sifat lalai terhadap sholat. Mengerjakan sholat, mereka disebut al-musallin, disebut orang-orang yang sholat, tapi lalai terhadap sholatnya. Dan nanti akan kita bahas apa maksud lalai terhadap sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di awal surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada siapa saja yang membaca surat Al-Ma'un ini. Ara'aita. A di sini, yang belajar bahasa Arab, berarti A di sini istifham. Apakah? Sebuah pertanyaan, A, apakah? Ara'aita, apakah engkau pernah melihat? Ra'aita, yakni kalimat ar-ru'yah, dari kata ar-ru'yah, melihat. Dan melihat di sini bisa berarti melihat dengan mata kepala kita, melihat dalam arti ru'yah basariyah, melihat dengan mata kita, atau ru'yah aqliyah,
ru'yah akliyah, yakni melihat dalam arti memandang, berpendapat. Dan di sini wallahu alam, sebagian para ulama tafsir mengatakan ini ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat dengan mata kita secara zahir, secara hakiki. Adapun sebelumnya, kalau antum perhatikan di surat Al-Fil yang pernah kita bahas, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tahu, apakah kamu melihat bagaimana Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan kepada ashabul fil, tentara bergajah. Melihat di sini, apakah maksudnya melihat secara mata? Ayat-ayat surat Al-Fil juga ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melihat peristiwa itu dengan matanya? Tidak. Maka di sini melihat di sini maksudnya akliyah. Akliyah, yakni memandang, berpendapat. Paham? Beda antara melihat di sini, melihat yang artinya dengan mata kepala hakiki, dan melihat di sini maknanya memandang, berpendapat. Di sini yang mana? Di surat Al-Maun. Basariyah, ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala sendiri. Yani apakah engkau pernah melihat dengan matamu wahai Muhammad? Alladhi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan ad-din. Kalimat ad-din di sini uniknya bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya, sangat-sangat kaya. Dia punya perbendaharaan kata yang sangat banyak, sehingga tidaklah ada ungkapan pasti kecuali ada kata yang tepat untuk ungkapan tersebut dalam bahasa Arab. Di antara contohnya ad-din. Satu kata ini punya banyak makna. Kalau antum merujuk misalnya ke Al-Mu'jam Al-Wasit, misalnya sebuah kamus kontemporer yang diterbitkan di Mesir, ini salah satu kamus yang penting dimiliki setiap talibul ilm, dan para ulama merekomendasikan kita memiliki buku ini, Al-Mu'jam Al-Wasit. Tapi jangan berharap di situ ada terjemahan bahasa Indonesia. Bukan, ini bukan kamus itu. Ini kamus Arab, dijelaskan dengan Arab, bahasa Arab juga. Dan ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Buat antum yang sudah punya perbendaharaan kata yang cukup, beli buku ini, Al-Mu'jam Al-Wasit. Dan tentu penggunaan kamus itu dalam belajar bahasa Arab itu bukan hal yang mudah. Mencari kata dalam kamus, antum misalnya beli kamus Al-Munawwir, masya Allah, antum lihat segitu tebalnya, berapa ribu halaman, 5 ribu, sekitar 6 ribu halaman. Coba antum cari kalimat misalnya muhandis. Apa arti muhandis? Hadza muhandisun, mana muhandis? Arsitek, insinyur, muhandis. Nah, di kamus antum mencari di huruf apa itu muhandis? Orang pemula langsung melihat kalimat pertama, huruf pertamanya apa? Mim. Oh, cari di huruf mim. Demi Allah, 1 tahun enggak akan ketemu. Sampai antum mati enggak akan ketemu di huruf mim. Demi Allah. Karena bukan di huruf mim dia. Dia nyari di huruf ha. Loh, kok di ha? Karena muhandis itu ada tambahannya, ada huruf tambahan, mim di situ tambahan. Huruf asalnya cuma 3, cuma 4, ha, nun, dal, sin. Ha, nun, dal, sin. Berarti huruf pertamanya apa? Ha. Berarti cari di mana? Di huruf ha. Jadi punya kamus pun belum tentu antum bisa menggunakannya kalau tidak diberitahu. Maka saya menulis buku kamus untuk pemula, karena saya merasakan dulu ketika belajar itu beli kamus, entah itu Munawwir, entah itu sebelum Munawwir ada kamus hijau agak sedang, Mahmud Yunus. Tapi saya sering kesulitan nyari
Saya punya kamus itu, tapi saya nggak pernah ketemu-temu kalimatnya di mana ini kalimatnya. Nggak taunya ada ilmunya tersendiri yang harus dipelajari baru bisa menggunakan kamus itu. Akhirnya belakangan saya tulis kamus untuk pemula, kamus bahasa Arab untuk pemula. Muhandis berarti cari di huruf-huruf mim sudah selesai, nggak susah-susah. Tapi dengan syarat itu nanti ditindaklanjuti beli kamus tadi yang saya bilang al-mu'jam al-wasit. Kalimat lalu antum lihat kalimat ad-din. Antum akan temukan kalimat ad-din itu banyak maknanya di mu'jam al-wasit. Di antara makna ad-din al-millah, agama. Ini yang pertama. Ad-din artinya kalimat yang kita kenal dalam bahasa kita agama, ad-din al-millah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti ad-din di situ al-millah, agama. Ad-din yang kedua bisa juga bermakna ini yang ada dalam surat Al-Ma'un ini, artinya yaumul qiyamah, hari kiamat, hari pembalasan, al-jaza, dan bisa juga bermakna ad-din al-hisab, hari kita dihitung. Dan ad-din bisa juga bermakna al-ba'ath, hari berbangkit. Lihat maknanya banyak, maknanya banyak. Bahkan ad-din juga memiliki makna-makna lainnya yang terkadang agak jauh maknanya dari apa yang kita kenal. Di antaranya ad-din juga berarti al-adah, kebiasaan. Al-adah, ad-din. Begitu pula ad-din bisa bermakna al-hal, asy-sya'n, kondisi, situasi. Maknanya banyak. Dan ini bukan hanya kata ad-din saja, hampir seluruh kata dalam bahasa Arab itu punya makna lebih dari satu. Sehingga bahasa Arab itu bahasa yang tidak akan lekang dengan waktu. Tidaklah ada kata-kata, ada penemuan baru misalnya, ada penemuan baru dalam dunia teknologi, kecuali pasti bahasa Arab itu punya kata padanan nih untuk teknologi baru itu. Komputer ada bahasanya, al-hasib. Telepon, al-hatif. Dari kalimat hatafa, al-hatif artinya hatafa, berbisik-bisik. Orang kalau megang HP kayak berbisik-bisik sama orang, ya tidak. Yang dengar hanya dia saja. Tidaklah ada teknologi baru, bahkan tidaklah ada istilah baru dalam dunia kedokteran kah, apakah, pasti ada kata yang pas untuk itu dalam bahasa Arab. Maka wajar saja jika Allah pilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an, bahasa wahyu. Karena tidaklah ada sebuah ungkapan yang dibutuhkan ketika menyampaikan ad-din ini kecuali pasti bahasa Arab punya kata itu yang tepat untuk disampaikan ke masyarakat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Di sini al-istifham di sini, pertanyaan di sini untuk menunjukkan keheranan. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, apakah kamu pernah melihat ada orang yang perkaranya lebih mengherankan daripada orang ini? Ini orang yang mendustakan hari kiamat, ini adalah orang yang paling nyeleneh, orang yang paling ajaib, orang yang paling aneh. Apakah kamu pernah menemukan ada orang aneh lebih aneh daripada ini? Yani mengingkari ad-din, mengingkari al-ba'ats, mengingkari al-hisab, al-jaza, mengingkari hari berbangkit, hari kita nanti mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Karena al-iman bil ba'ats, al-iman bi yaumil qiyamah adalah sesuatu yang fitrah. Mengimani hari berbangkit itu fitrah manusia.
dan diterima logika sehat kita semua. Bayangkan kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari dibalas setiap kita, maka nanti orang paling soleh di muka bumi ini sama seperti orang paling bejat di muka bumi ini, kalau tidak ada hari kiamat. Bayangkan, kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, sama berarti tidak dengan orang soleh dengan orang paling bejat. Ujung-ujungnya jadi tanah juga kan? Apa kalau gitu? Kalau gitu apa adilnya hidup ini? Logika sehat kita akan menerima hari adanya hari itu. Dan alhamdulillah, hatta Nasrani, hatta Yahudi mengimani hari berbangkit. Yang tidak mengimani siapa? Kufar Quraisy. Karena itulah awal ayat menunjukkan ini surat Makkiyah. Karena ini berbicara tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy yang tidak meyakini hari berbangkit. Dan mereka mengatakan, apakah nanti kalau sudah jadi tanah, kita nanti akan dibangkitkan lagi? Apakah nenek-nenek moyang kami dulu yang sudah entah jadi apa di kuburnya itu nanti akan dibangkitkan lagi? Mereka bertanya-tanya dalam rangka untuk mengingkari. Istifham, ingkari. Pertanyaan yang tujuannya mengingkari hal tersebut. Tapi kalau kita muslim, mengimani hari kiamat adalah termasuk daripada rukun-rukun iman. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis yang sangat masyhur dikenal dengan hadis Jibril, ditanya seorang laki-laki yang berambut sangat hitam, berpakaian sangat putih, yang belakangan diketahui sebagai malaikat Jibril, ketika ditanya, akhbirni anil iman, jelaskan kepada saya tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah yang sekarang kita kenal dengan rukun-rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan yang kelima, hari kiamat. Hari kita nanti akan dibangkitkan, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Sehingga nanti orang soleh, orang paling soleh di muka bumi ini ada balasannya. Dan orang paling bejat di atas bumi ini ada balasannya. Tidak mungkin sama antara orang mukmin dan orang kafir. Seperti tidak akan samanya malam dan siang. Tidak akan pernah sama orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Kalau di dunia belum dibalas, nanti ada balasan hari kiamat. Tidak mungkin ada orang pembantai, pelaku genosida, anda tahu genosida, pembantaian satu negara, ujung-ujungnya jadi tanah juga, sama dengan orang soleh yang paling soleh, sama saja jadi tanah. Berarti menunjukkan tidak adilnya hidup ini. Sedangkan Allah di antara sifat dan namanya adalah Adil, Allah Maha Adil. Harus ada hari kiamat. Ini logika sehat yang setiap orang pasti mengimaninya. Dan orang kalau sudah beriman kepada hari kiamat, dia nanti akan hatinya jadi lembut, akhlaknya akan membaik. Itu sudah rumus itu. Kalau dia tahu nanti dia akan mempertanggungjawabkan amalannya, dia beriman dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," dan kebalikannya, "wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," dia pasti akan bersiap-siap menghadapi hari itu. Nah, dia tahu barang siapa, "faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, disebutkan oleh para ulama dzarrah di sini bermakna annamal as-saghir, semut yang paling kecil. Ya roh, dia pasti akan melihat besar biji sawi misalnya. Dan kebalikannya, kalau dia tahu nanti keburukan walaupun sebesar semut kecil, ya roh, dia juga akan melihat balasannya, maka dia akan berupaya meninggalkan keburukan. Kan begitu. Maka konsekuensi kebalikannya, kalau ada orang tidak beriman kepada hari kiamat, antum akan temukan hatinya keras. Qulubuhum qasiyah, hati mereka keras, dan terpancar dari lisannya yang jelek, akhlaknya yang buruk.
Maka nanti akan kita lihat nanti di sini lanjutan ayatnya, sifat-sifat yang dimiliki orang yang mendustakan hari kiamat. Lihat ayat berikutnya, bagaimana sifat orang-orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un ini, mendustakan hari kiamat. Siapa dia? Yang kedua adalah فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Mereka itulah orang-orang yang yadu'ul yatim. Yadu'u, kalimat da'a yadu'u itu artinya mendorong dengan keras, menolak dengan keras, mendorong dengan keras, mencaci dengan keras, memaki dengan keras, menghardik dengan hardikan yang sangat jelek. Dan makna asalnya da'a artinya didorong dengan keras. Lihat hatinya rusak karena tidak beriman kepada hari kiamat, lalu ditambah lagi apa? Kerusakan akhlaknya. Sedangkan orang mukmin, bagaimana sikap orang mukmin kepada anak-anak yatim? Allah gambarkan dalam sebuah ayat, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang-orang mukmin itu memberi makan. Wa yut'imuna at'am, memberi makan ala hubbi. Walaupun dia cinta kepada harta itu tapi dia lepas. Siapa yang dia lepas hartanya? Untuk siapa dia berikan hartanya ini? Miskin, orang-orang miskin, yatim, anak-anak yatim, asir yang ketiga, orang yang sedang di penjara, orang-orang yang mukmin yang ditangkap orang-orang kafir kemudian di penjara. Lalu mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan ini liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan surga nanti. Dan di surga dia nanti melihat wajah Allah. Dan ikhlas lillahi ta'ala. Kami tidak butuh balasan dan tidak butuh kalian membalas apa yang kita lakukan ini. Ini semua liwajhillah. Lihat orang mukmin hatinya lembut. Dan khususnya al-yatim, karena al-yatim ini definisinya adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh, dia yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Adapun kalau sudah baligh masih disebut yatim. Saya punya anak yatim nih, mana 20 tahun umurnya. Kalau begitu saya juga yatim, kalau gitu sama. Kita di sini mungkin banyak anak yatim di sini kalau begitu. Al yatim, yatim itu adalah yang belum baligh. Dia butuh bantuan kita karena dia kehilangan orang yang menyokong dana dan mendukung dirinya, kehilangan ayahnya. Dan beda antara kehilangan ayah dengan kehilangan ibu. Beda. Kehilangan ayah itu kehilangan tiang yang seakan-akan dia tidak ada pegangan lagi anak itu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang memberi bantuan untuk anak yatim nanti di hari kiamat seperti ini. Di hari kiamat di surga itu seperti ini. Maksudnya apa? Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Di mana tentu? Di surga tentunya. Seharusnya orang ketika melihat anak yatim bagaimana hatinya? Terenyuh, iya tidak, kan begitu. Begitu orang mukmin. Tapi orang kafir tidak. Khususnya yang mendustakan hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy. Na'udzubillah, qulubuhum qasiyah. Hati mereka keras. Tidak mengenal sayang kepada yatim.
Padahal orang yang normal melihat anak yatim, dia akan pasti pegang kepalanya. Pasti dia akan punya niatan bagaimana mendukung anak yatim ini. Ini sifat orang mukmin, hati mereka lembut, terenyuh, terharu. Dan ingat, al-yatim itu yang masih kecil, yang belum balik. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yutma ba'dal buluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yatim setelah balik. Setelah balik tidak ada yatim. Maka yatim itu misalnya anak SD yatim. Antum bantu. Kalau sudah besar dia bisa punya kemampuan mencari nafkah sendiri. Dan bagi yang mengelola dana anak yatim, maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan sekali-kali dipakai untuk kepentingan pribadi. Kecuali jika memang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya. Jangan punya niatan memperkaya diri ketika mengatur anak yatim. Jangan ada kepentingan-kepentingan untuk memperkaya diri ketika mengurus anak yatim ini. Ini berat, ini amanah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang lainnya, yang ini menjadi kelaziman yang dimiliki orang-orang yang tidak mengimani hari berbangkit, hari kiamat, hari pembalasan, adalah mereka tidak pernah sekalipun menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Dirinya tidak memberi makan orang miskin, tidak. Dirinya saja tidak membantu anak yatim. Plus kejelekan berikutnya, tidak menganjurkan orang untuk membantu orang miskin. Maka menganjurkan orang untuk membantu orang miskin ini satu amal saleh. Satu amal saleh, jangan diremehkan. Kalau kita secara pribadi tidak punya kemampuan finansial yang cukup, paling tidak mengajak orang-orang yang punya kemampuan finansial yang berlebih untuk bantu orang-orang miskin ini. Terlebih jika antum tahu itu saudara kita, terlebih antum tahu dia satu pengajian dengan kita misalnya, lebih berhak dibantu. Terlebih kalau orang miskin itu adalah kerabat kita sendiri. Kalau antum bantu kerabat yang miskin, antum mendapat dua pahala sekaligus. Pahala menyambung silaturahim, dan yang kedua pahala membantu orang miskin. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari kiamat, jangankan dirinya, orang lain saja tidak dia anjurkan untuk memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Dan ada kata yang senada dengan al-miskin dalam bahasa Arab, al-faqir. Ada al-faqir, ada al-miskin. Hanya saja sama kita digabung jadi satu, fakir dan miskin. Al-faqir dan al-miskin beda kata. Dan para ulama berbeda pendapat memang antara mana yang paling susah, antara al-faqir dengan al-miskin. Pendapat yang paling kuat, yang paling susah adalah al-faqir. Kalau yang miskin saja kita bantu, berarti bagaimana al-faqir lebih berhak lagi dibantu. Lalu al-miskin dia masih punya penghasilan, tapi terkadang tidak cukup. Kalau al-faqir memang serabutan, tidak jelas dia kerjanya. Tidak jelas al-faqir. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang paling susah adalah al-faqir adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir melobangi perahu-perahu, lalu di akhir perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Khidir menjelaskan satu persatu alasan kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu. Di antaranya, kenapa dia melobangi perahu-perahu itu, dia mengatakan fa'ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum
maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Adapun perahu-perahu ini yang saya lobangi, ini fakanat limasakin, ini milik orang-orang miskin. Lihat, miskin punya perahu, berarti menunjukkan dia punya penghasilan. Hanya bagaimana nelayan itu, apakah setiap harinya dapat terus? Kadang lagi bagus-bagus, lagi jelek-jelek. Ini terkadang lebih, terkadang kurang, tergantung kondisi dan musim. Adapun al-faqir, enggak jelas dia kerjaannya, serabutan, bahkan seringnya di rumah, tidak kemana-mana. Dia al-faqir orang ini. Kalau al-miskin saja kita bantu dan kita ajak orang untuk membantu miskin, maka bagaimana dengan al-faqir? Tentu lebih berhak lagi untuk mendapatkan bantuan dari kita. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan finansial yang cukup, ajak orang yang punya kemampuan finansial, ajak. Tidak usah malu untuk bantu orang lain. Kalau bantu untuk kita mungkin malu kita ngomongnya, tapi untuk orang lain tidak usah malu. Kalau memang benar dia seperti yang dikatakan. Karena sekarang ini ada juga orang-orang miskin tapi profesi. Nah, ini na'udzubillah jelek. Tukang pinta-pinta dan profesinya memang itu, tukang minta-minta. Ada yang minta-mintanya elegan, ada yang tidak elegan. Yang elegan apa? Pakai proposal fiktif dari pintu ke pintu. Ini agak elegan tapi sama saja sebenarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nanti pada hari kiamat? Akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya nanti tidak ada daging sama sekali. Wajahnya orang melihat, oh ini tukang minta-minta profesi ini dulu. Orang jadi tahu. Di hari kiamat itu setiap kita nanti ditunjukkan. Na'udzubillah dosa-dosanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang sholat. Kalau kita berhenti di sini, celakalah orang-orang sholat, lalu kita tutup, assalamualaikum, saya keluar. Apa kesimpulannya? Berarti orang sholat itu celaka, berarti jangan sholat lagi kalau begitu. Nah, maka berbahaya, jangan berhenti di sini. Atau ada imam, fawailul lil musallin, tiba Allahu akbar, dia ruku loh. Ini qabih. Ini jelek kalau ada yang berhenti di sini. Tidak boleh berhenti di situ lalu dia pergi. Lanjutkan. Fawailul lil musallin, kemudian alladzina hum an salatihim sahun. Ternyata siapa yang celaka di sini? Apakah orang salat secara mutlak setiap orang salat pasti celaka? Tidak, ternyata yang celaka itu adalah orang-orang yang terhadap sholatnya sahun, lalai. Kita bacakan di sini beberapa pendapat para ulama tentang makna lalai terhadap sholat. Apa maknanya? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh, Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya mengatakan, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Maksud orang-orang yang lalai terhadap salatnya, ternyata kata Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain, adalah orang-orang munafik. Ya, di awal berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan hari kiamat dan bagaimana rusaknya akhlak mereka. Mereka menggabungkan dua kerusakan, kerusakan i'tiqad, kerusakan keyakinan dan kerusakan akhlak. Nah, di sini beralih ke pembahasan siapa? Bukan orang kafir Quraisy lagi, karena orang kafir Quraisy memang tidak sholat dia. Memang tidak sholat. Maka di sini maksudnya kata Abdullah bin Abbas, siapa yang lalai dalam sholatnya? Siapa ternyata, Pak? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mereka ini kalau terang-terangan dia sholat, maksudnya kalau
kalau kondisinya dilihat banyak orang, dia sholat. Kalau kondisinya tidak banyak orang, dia tidak sholat. Maka dulu pada zaman itu, kalau sholatnya di siang hari terang, mereka sholat. Tapi kalau sholatnya waktu-waktu gelap, mereka tidak sholat. Apa contohnya yang disebutkan kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik? Sholat subuh, diantaranya subuh. Yang suka terlambat subuh, hati-hati. Ada kemiripan dengan siapa? Antum yang bilang, bukan anak. Kalau terlambatnya sekali, dua kali dalam sebulan, ini kalau tiap hari bangunnya jam 6 terus, ini tidak benar ini. Ini sudah di luar daripada kondisi yang seharusnya. Ya, Nabi pernah ketinggalan sesuatu, pernah sekali dalam hidupnya waktu itu. Waktu itu keletihan karena jihad fisabil. Dari pagi sampai malam mereka berjihad. Enggak berhenti-berhenti perang itu. Setelah tengah malam baru selesai. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat para sahabat sudah tertidur, capek, letih. Rasulullah SAW dengan Bilal waktu itu masih terjaga. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, istirahat, gantian saya yang jagain. Istirahat, saya yang jagain. Tiba-tiba mereka terbangun semua setelah matahari tinggi. Panas menyengat wajah mereka baru bangun. Rasulullah juga baru bangun. Mana Bilal tadi? Ternyata Bilal juga tertidur. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, asabani ma asabakum. Saya tertimpa apa yang kalian tertimpa. Ya, kalian tertimpa kantuk, saya pun tertimpa kantuk. Lihat, kalau kita sengaja, ada orang sengaja memang suka tidur malam, nonton bola lah, ya tidak. Bahkan kalau sudah nonton bola itu sudah siap-siap. Sepekan sebelumnya dia tahu jadwalnya. Saya bukan cerita pengalaman, bukan ya. Saya tidak suka bola saya. Mainnya ayo kita main. Tapi kalau nonton bola saya enggak begitu. Saya agak heran melihat orang-orang yang oh begitu kan. Apa? Antum dia menang, antum dapat apa? Saudara antum? Itu saudara antum, tetangga antum? Antum ada kerjasama dapat duit di situ? Klub mereka menang, antum dapat duit? Enggak, tidak ada manfaatnya. Sedangkan muslim itu apa kata Nabi SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu kalau dia meninggalkan apa yang tidak manfaat buatnya. Nah, ada orang memang sengaja mau terlambat subuh, dia sengaja. Dan ini na'udzubillah tercela. Bahkan dia lebih jelek daripada orang yang sholat malam. Ada orang sholat malam, masya Allah, semalam suntuk. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah, tapi subuhnya terlambat. Ini benar tidak? Ini benar, ini tidak benar, ini salah ini. Tidak boleh dia mengutamakan sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Ini terbalik, ini kondisinya. Ini, orang ini tidak paham pertimbangan-timbangan yang mana harus dia dahulukan dan mana yang bisa dibelakangkan. Nah, ini saja tercela, apalagi yang sengaja memanfaatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tentu lebih jelek lagi. Maka ini penafsiran yang pertama. Dari siapa ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat yang lain. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan, walihada qal lil musallin. Karena itulah Allah masih menyebutkan orang sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang sholat. Berarti dia memang dia orang yang mengerjakan sholat. Tapi gitu orang munafik itu. Kalau terang sholat, kalau gelap tidak sholat. Maka isya, subuh, maghrib dia malas. Bahkan bisa jadi kalau bisa ditinggalkan dia tinggalkan. Karena mereka riya dalam sholatnya. Mereka malas ketika berdiri. Sebagaimana Allah gambarkan dalam sebuah ayat, innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unannas wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Jadi mereka menyangka bisa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, justru Allah lah yang menipu mereka. Bagaimana mereka mencoba menipu Allah? Pura-pura salat. Pura-pura salat, pura-pura khusyuk. Memanjangkan bacaannya. Itu kalau terang, kalau gelap mereka tinggalkan. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka salat terpaksa harus salat, salatnya dalam kondisi penuh dengan kemalasan. Yura'un an-nas, mereka riya. Ini sengaja memperlihatkan salat, riaan linnas, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Maka buru-buru orang salat itu. Waduh. Ada orang masya Allah belum kitab Al-Fatihah belum selesai dia sudah i'tidal. Bukan ruku, i'tidal. Saya agak bingung dengan sebagian orang salat itu. Masa saya pernah lihat, subhanallah. Kalau itu dilakukan orang awam mungkin saya masih, waktu itu saya mahasiswa waktu itu, dan kita di perguruan tinggi Islam, kok tiba-tiba ada kawan kita salatnya masya Allah. Kalau orang awam yang melakukannya mungkin, oh iya orang awam gak ngerti. Orang talibul ilm begitu cepatnya dia sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam sebuah hadis seperti apa? Seperti ayam burung mematuk. Antum kalau ngasih ayam makanan bagaimana patukan ayam itu? Kan begitu. Mana ada ayam matuk? Diam dulu. Nah, ini ayam sakit ini. Iya tidak? Kalau ayam sakit kan? Kalau kasih makan? Diam dia, sakit berarti ya. Tapi kalau sehat, nah begitu ada orang sholat begitu, tuk. Kayak ini, kayak ada yang mengejar, kayak melihat bahwa sholat ini seperti orang balapan, siapa yang lebih cepat dia dapat juara. Na'udzubillah. Dan dikhawatirkan orang seperti ini juga disebut orang yang sahun, yang lalai dalam terhadap sholatnya ini. Sholat tapi sayang dapat ancaman dari Allah. Fawailul lil musallin. Maka sayang sudah sholat rugi. Maka kita jauhi yang pertama ini. Pendapat yang kedua, alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha thumma anha sahun. Kalimat lil musallin berarti menunjukkan dia sholat. Dia termasuk ahlus salah. Dia melakukan salat tapi sahun. Terhadap salatnya lalai. Imma an fi'liha bil kulliyah kama qala Ibnu Abbas wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qala Masruq wa Abu Dhuha. Sahun di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lalai di sini bisa jadi maknanya seperti yang dikatakan Abdullah bin Abbas tadi. Apa itu? Terkadang sholat, terkadang tidak. Orang bilang bolong-bolong sholatnya. Ini masuk dalam sini. Na'udzubillah. Kalau lagi semangat sholat, kalau lagi malas, tinggalkan sholat. Jadi dia terkadang sholat, terkadang tidak. Sama seperti orang-orang munafik ini. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Atau dia sholat, tidak pernah bolong-bolong, tapi sayang sering mengakhirkan sholatnya. Sering mengakhirkan sholatnya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Bahkan sering keluar dari waktunya. Sebagaimana pendapat tabi'in, diantaranya Masruq dan Abu Dhuha. Sebagaimana yang dinukil dari tafsir Ibnu Katsir yang barusan kita bacakan. Berarti ini dua pendapat, sudah dua kita sebutkan. Dua pendapat di sini. Yang pertama apa tadi? Sahun di sini artinya orang-orang munafik, terkadang salat terkadang tidak. Yang kedua, salat tapi sering mengakhir-akhirkan waktu sampai keluar daripada waktunya. Maka orang yang sering sholat berjamaah dia selamat dari ini. Kenapa? Kalau dia pergi ke masjid jamaah dia akan
melakukan sholat tepat pada waktunya. Maka orang yang meninggalkan sholat jamaah, seringnya meninggalkan sholat jamaah, di sini diancam. Yang sering meninggalkan sholat berjamaah, tidak mau ke masjid, ini ancamannya. Fawailul lil musalli, celaka bagi dia, celaka. Kalau tidak berhenti dari malas sholat berjamaah, dia akan celaka nanti. Kemudian yang berikutnya, waqala Atha ibn Dinar, seorang tabi'in, Atha ibn Dinar mengatakan, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun walam yakul fi salatihim sahun. Kata Atha ibn Dinar, alhamdulillah Allah mengatakan, alladhinahum an salatihim sahun, bukan alladhinahum fi salatihim sahun. Perbedaan harful jar di sini ini sangat, ternyata sangat signifikan perbedaan maknanya. Kalau dalam Al-Qur'an tadi siapa yang celaka? Alladzina hum an, ada an di situ. Alhamdulillah kata Atha ibn Dinar, alhamdulillah Allah berfirman an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Ternyata fi di sini dengan an punya makna yang berbeda. Ini diantara juga karakteristik bahasa Arab. Perubahan satu kata saja nanti berubah maknanya. Sama seperti ini kasusnya an dan fi. Contohnya yang lain misalnya, ada orang mengatakan rogib tu, ada orang ngomong sama perempuan yang dia mau lamar, rogib tu fiki. Saya suka sama kamu. Rogibtu fiki, pakai fi di situ. Tapi kalau orang enggak suka, rogibtu anki. Rogibtu an, pakai an di sini. Artinya apa? Kebalikannya, saya benci. Jadi fi dan an itu bisa merubah makna. Karena salatihim, fi salatihim itu maknanya lupa dalam salat. Lupa dalam salat. Bisa tidak orang lupa dalam salat? Bisa. Dan itu tidak tercela. Bukan itu yang dimaksud di sini. Maka kata Atha ibn Dinar, alhamdulillah Allah mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Karena kalau an salatihim, kalimat an di situ ada at-tajawuz, kata Allah. Ada perbuatan melampaui daripada batasannya. Tapi kalau fi di dalam salat, maksudnya lupa dalam salat. Bukankah terkadang kita lupa, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ini? Bukankah kita pernah lupa begitu? Dan itu tidak tercela. Karena ini pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul bashar alal itlaq. Bahkan sayyidul anbiya wal mursalin. Seutama-utamanya nabi di atas muka bumi, Nabi Muhammad pernah lupa. Disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau sholat duhur atau sholat asar 2 rakaat. Sholat duhur, sholat asar berapa seharusnya? 4 rakaat. Tapi beliau duduk tahiyat awal, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para sahabat semua diam, sungkan, enggak ada satu pun yang ngomong, diam semua. Cuma saling memandang satu sama lain, enggak ada yang ngomong. Tiba-tiba setelah nabi mau keluar, bahkan disebutkan sudah keluar dari masjid, seseorang yang bernama Dzul Yadain berani bertanya, ya Rasulullah, aku siratis sholah amnasita, ya Rasulullah, apakah sholat sekarang jadi diringkas jadi 2, apakah kita barusan kosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Lah, kata Rasul, tidak, enggak dikosor, dan saya tidak lupa. Bal nasita ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, bahkan kamu lupa barusan. Maka Nabi SAW akhirnya bertanya, apakah benar kata si Dzul Yadain ini? Benar kata dia, saya lupa? Iya ya Rasulullah. Hah? Maka Nabi balik, nambah 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi setelah salam. Berarti Nabi SAW bisa lupa. Bahkan kalau tidak ada lupa, maka tidak akan ada namanya sujud. Lupa ini, lupa di sini, ini jadi manfaat. Lihat tidak? Terkadang ada lupa yang merugikan,
ada lupa yang menguntungkan. Ya tidak? Antum lagi puasa hari pertama, lupa. Di rumah lagi pada pergi semua, antum buka kulkas, masya Allah, minum, ada makanan makan. Selesai kenyang setelah ini, ah, subhanallah, saya lupa. Ini menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan buat anda, alhamdulillah. Allah ngasih rezeki buat anda. Dan lupanya Rasulullah dalam sholat itu ternyata menguntungkan apa merugikan? Karena nanti orang kalau lupa, bingung nanti. Ngapain kita nih? Bagaimana nih solusinya nih kalau saya lupa? Oh, ternyata ada solusinya. Karena Rasulullah pernah lupa. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, innama ana basyur mithlukum ansa kamatan saun. Sesungguhnya saya ini seperti manusia biasa seperti kalian. Saya bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Maka lupa di sini memang Allah yang ngatur supaya nanti bagaimana cara solusi yang harus dilakukan kalau terjadi lupa dalam, dan lupa dalam sholat ini tidak tercela, tidak masuk ke dalam ayat ini. Jadi jangan salah paham. Ini babnya lain. Itu babnya bab fikih. Sujud tentang sujud sahwi. Dan itu tidak tercela. Yang tercela yang bagaimana? Tadi. Yang an salatihim, bukan fi salatihim. Paham insyaallah? Antum paham mengapa Atha ibn Abi Rabah mengatakan alhamdulillah? Paham. Karena lupa kalau itu tercela, waduh, kita semua tercela kalau begitu. Kita bisa lupa. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga, dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa imma an waqtiha al-awwal fayu'akhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Pendapat yang pertama tadi kita ulang, pendapat Abdullah bin Abbas. Siapa orang yang lalai terhadap salatnya? Orang-orang munafik. Terkadang salat, terkadang tidak. Pendapat yang kedua, dan ini dari Masruq dan Abu Dhuha, para ulama tabi'in dalam hal ini mereka mengatakan yang kedua, mereka yang suka mengakhirkan sholatnya sehingga keluar daripada waktunya, keluar daripada waktunya. Yang ketiga sama dengan yang kedua, suka mengakhirkan sholat dari waktunya yang pertama ke waktunya yang terakhir, dan itu sering begitu. Ada orang sering sholat duhur setengah tiga, bukankah itu waktu akhir sebelum asar, dan itu kondisi sering begitu. Beda dengan yang sesekali karena macet misalnya, karena lupa, karena ketiduran, lain hal ini. Tapi kalau sudah ketiduran tiap hari begitu, nah ini rusak juga, ini tidak betul juga. Maka sebelum tidur siang sholat, jangan sering capek sholat tidur dulu. Hampir setiap hari setengah tiga dia sholat duhurnya, ini tidak benar. Dia tercela dan mendapatkan ancaman di sini. Fawailul lil musallin. Paham pendapat yang ketiga? Pendapat yang keempat, wa imma anin ada'iha bi arkaniha wa syurutiha 'alal wajhil ma'muri bih. Atau dia lalai dalam melaksanakan salat itu. Ini tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Tidak memperhatikan syarat-syarat sahnya. Tidak peduli dengan kewajiban-kewajibannya. Artinya dia tidak belajar. Dia tidak belajar tentang rukun-rukun sholat, tidak peduli dengan wajib-wajib sholat. Ternyata orang seperti ini pun masuk ke dalam ancaman. Fawailul lil musallin. Maka upaya kita untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka kita menghindari dari orang-orang yang sholat sendirian di rumah. Kita ke masjid, dan juga menghindari dari sikap cuek tentang mempelajari cara sholat. Maka insya Allah orang yang telah berupaya mempelajari cara sifat sholat Nabi, karena sekarang ini banyak orang merasa sudah cukup dengan cara sholat yang selama ini sudah dilakukan. Ya, saya dari kecil sudah belajar, sudah selesai. Tidak, cek lagi. Nah, ketika saya membaca buku sifat sholat Nabi pertama kalinya, satu persatu kita disadarkan. Banyak yang kita masih jauh daripada sunnah Nabi SAW ketika sholat. Bahkan ada yang salah
yang selama ini kita yakini benar ternyata salah menurut hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka pelajari, cek lagi, periksa lagi. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui dari kecil. Jangan ada yang bilang, oh saya sudah bolak-balik paham sholat. Enggak, pelajari lagi. Buka buku-buku para ulama lagi. Dan di antara buku yang paling terlengkap yang kita ketahui, yang membahas sifat sholat Nabi, para ulama banyak membahas sifat sholat Nabi, tapi di antaranya yang paling terlengkap sifat sholat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beli buku itu, bermanfaat buat dunia dan akhirat kita insyaAllah. Yang berikutnya, pendapat yang berikutnya, sudah berapa kita sebut? Yang kelima, wa imma an anil khusyu'i fiha wa tadabbur li ma'aniha. Wal lafdu yashmal dhalika kullah. Yang kelima, pendapat yang kelima, yakni orang yang lalai dalam sholatnya dalam arti tidak memperhatikan kekhusyuannya dan tidak mentadaburi apa yang dia lakukan dan apa yang dia baca ketika sholat. Nah, ini kondisi dan kondisinya begitu terus. Sholat seakan-akan kayak apa? Kayak kebiasaan dia yang hambar tanpa ruh. Bukankah kita bisa jadi punya keluhan begitu? Saya sholat tapi kok enggak merasakan kenikmatan yang Nabi SAW pernah sabdakan, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, sungguh dijadikan sholat itu sebagai hiburan bagi saya. Ini orang sholat terhibur, orang sholat nyaman, orang sholat hatinya tenang. Bukankah kita bisa jadi termasuk orang-orang yang mengeluhkan kondisi kita, Pak? Saya sholat tapi gak pernah merasakan kenikmatan sholat, hambar begitu saja. Jadi aktivitas yang terkadang bisa jadi beban saja. Saya melakukannya untuk melepaskan beban saja. Maka kalau ini permasalahan kita, maka segera kita pelajari lebih dalam lagi tentang makna daripada apa yang kita baca ketika sholat. Tadaburi. Karena itulah memahami apa yang dibaca ketika sholat termasuk bagian daripada mendirikan sholat. Memahami apa yang dibaca ketika sholat termasuk upaya menjauhkan diri kita dari ini, dari kecelakaan, dari al-wail yang disebutkan di sini. Sehingga kita tidak rugi. Sholat sepanjang tahun, sudah berapa tahun kita sholat tapi enggak pernah satupun yang menimbulkan barokah. Karena sholat itu kata Allah tabaraka wa ta'ala di antara manfaatnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata kita sholat tapi masih saja melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti yang disalahkan bukan sholatnya, yang disalahkan orangnya yang sholat ini. Orangnya bagaimana cara sholatnya? Karena itulah makna iqamatus shalah, mendirikan salat itu bukan hanya sekedar mendirikan rukun-rukun, syarat-syarat dan syarat sah-sahnya saja. Tapi lebih dari itu, di antara cara mendirikan salat adalah dengan al-khusyu' dan mentadaburi apa yang dibaca dan dilakukan ketika salat. Dan ini jihad fisabilillah. Dan akan terus jadi jihad sampai mati. Karena setan itu pasti akan berupaya untuk apa? Membuat kita lalai terhadap sholat. Kalau tidak bisa dicegah untuk pergi ke masjid, karena setan itu kan macam-macam ininya upayanya. Pertama dicegah untuk supaya tidak ke masjid. Tidak bisa, tetap dia pergi ke masjid, dirusak sholatnya ketika sholat berjamaah. Dibuat dia pergi ke pasar, pikirannya pergi ke sekolah, pergi kemana-mana. Sejak takbir dia baru tersadar sholat setelah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedang sholat berarti. Bukankah kita punya keluhan begitu semuanya? Tidak terkecuali. Dan ini jihad fisabilillah. Ini upaya terus perjuangan yang akan kita lakukan sampai mati. Seorang Yahudi pernah berkata kepada Abdullah bin, saya ingat riwayat ini,
Seorang Yahudi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kami ahda minkum sabilan, kata Yahudi, kami adalah orang yang paling mendapatkan hidayah daripada kalian. Loh, kenapa demikian? Kami tidak pernah merasa was-was ketika sholat. Jadi sholat kita khusyuk terus. Kalau kalian muslim tapi sering kehilangan khusyuk dan sering was-was dalam sholat, maka kami lebih utama daripada kalian. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa ma balu syaitan yukharribul mahdum. Apa paham perkataan Abdullah bin Mas'ud? Untuk apa setan datang ke rumah yang memang sudah hancur? Mau apa yang dihancurin kalau sudah hancur rumah itu? Paham? Ibadah Anda rusak dari awal sudah. Anda tidak ikhlas karena Allah. Maka setan ngapain lagi kalau sudah rusak? Mau nambah enggak mau? Ya, nanti setan itu akan berusaha merusak yang rapi. Bukan menambah kerusakan yang sudah rusak. Paham maksud Abdul Basit ini? Yahudi memang sudah rusak sholatnya, sudah rusak ibadahnya. Untuk apa lagi setan datang merusak? Sudah rusak dia. Maka setan itu akan datang merusak yang sedang dibangun. Maka ini cara syaitan, dan wajib kita berhati-hati dalam melangkah ini, dalam hidup ini. Cara-cara setan untuk menyesatkan manusia begitu beraneka ragam dan tidak pernah kenal putus asa. Maka ini jihad, saya katakan tadi, perjuangan sampai maut menjemput. Khusyuk itu perjuangan. Ada saja cara setan itu membuat kita pergi melayang kemana-mana. Kita baru sadar sholat setelah kita salam. Bahkan kalau kita sholat sendirian di rumah, mungkin sering lupa, ini sudah berapa rakaat ini. Setan berupaya merusak, setan berupaya untuk menghancurkan. Ma'asyur al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini diantara penafsiran para ulama, dan kata Al-Hafidh Ibn Kathir, setelah menyebutkan semua penafsiran-penafsiran ini, fal-lafdu yashmal dhalika kullah. Kalimat fawailu lil musallin alladhinahum an salatihim sahun mencakup semua tadi. Jadi yang lalai sholatnya itu diantaranya itu. Semuanya itu termasuk lalai terhadap sholatnya. Hanya saja ada orang yang mungkin yang A, ada orang lain yang B, ada orang yang C. Kalau semuanya terkumpul dalam dia, lima penafsiran ini, sudah bolong-bolong, gak khusyuk lagi. Enggak paham lagi rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban, maka sudah hancur sudah orang ini. Na'udzubillah. Lengkap sudah jadi sifat orang munafik baginya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzinahum yura'un. Ayat ini seakan-akan ma'asyiral ikhwa ayat yang mendukung pendapat bahwa yang lalai terhadap sholatnya adalah orang-orang munafik. Karena disebutkan di sini, siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Yang mereka riya dalam sholatnya. Ar-riya yura'un. Kalimat ra'a yura'i dari kalimat ru'yah. Yani sengaja memperlihatkan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pujian, simpati, kekaguman dari manusia. Maka yang riya dalam sholatnya termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dalam surat ini. Dan ini salah satu jalan setan merusak ibadah kita. Di antaranya merusak niatan awal kita. Tapi hal yang kita lihat, sifat riya ini yang murni riya itu munafik saja, munafik i'tiqadi. Muslim itu biasanya riya itu di tengah-tengah muncul. Di tengah-tengah muncul. Tapi kalau munafik, dia memang dari awal, dia memang sholat itu untuk agar terlihat dia muslim pada zaman Nabi SAW. Agar terlihat muslim pada zaman itu. Agar tidak dituduh orang kafir, maka saya sholat. Agar orang-orang lihat muslim. Memang niatan awalnya riya,
Lihatin awal. Tapi kalau muslim itu setan itu memasukkan riya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Lagi khusyuk-khusyuknya sangat tiba-tiba datang orang yang berpengaruh misalnya di samping kita. Ada orang sampai jadi apa? Jadi salah tingkah. Ada sebelahnya ada ustadznya misalnya atau siapa jadi salah tingkah. Tadinya garuk-garuk, seorang dia berhenti garuk-garuk. Tadi kenapa garuk-garuk? Lalu sekarang kenapa berhenti garuk-garuk? Tadi masya Allah sibuk dengan rambutnya. Beberapa anak muda kan begitu, sibuk dengan rambutnya. Ada orang sholat yang anak muda itu begitu santai. Tapi ketika ada gurunya, berarti apa ini? Apa ini? Kenapa berubah? Takutnya ada riya. Maka kewajiban kita kalau begitu segera berjuang. Tepis perasaan ini dalam hati, tepis sekuat mungkin. Tidak, saya sholat. Tapi enggak usah ngomong dalam sholat, ikhlas, tidak usah begitu. Enggak usah begitu. Biasa saja. Tidak perlu mengulang-ulang dalam hati, ikhlas, tidak perlu. Nanti malah justru merusak sholatnya. Biasa saja. Dia tepis, dia berusaha menepis perasaan ini. Kalau terbawa arus, maka rusak sholatnya. Kalau dia berhasil tepis, maka tidak memberikan mudarat buat sholatnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Sifat yang juga dimiliki orang-orang yang lalai dalam sholatnya, biasanya pelit. Tidak mau memberikan al-ma'un. Tidak mau meminjamkan, kata para ulama di sini, al-ma'un di sini, yakni la ahsanu ibadata rabbihim wa la ahsanu ila khalqih. Hatta wala bi'i'arah ma yantafi'u bihi wa yusta'anu bih. Orang yang lalai dalam sholatnya itu menggabungkan dua hal di sini dalam ayat ini. Dia jelek hubungannya dengan Allah, sholatnya jelek sehingga merusak hubungannya dengan Allah, plus jelek juga hubungannya dengan manusia. Yani diantaranya pelit untuk meminjamkan barang-barang yang biasa orang saling meminjam, biasa. Ada orang biasa pinjam, biasa tetangga pinjam piringnya. Biasa tidak orang pinjam piring? Kadang biasa. Pinjam, dia lihat tetangganya punya alat semprotan tuh. Dia enggak punya, dia pengen juga nyoba. Saya pinjam sementara, Pak. Meminjam begitu saja dia kadang harus berpikir ratusan kali. Padahal tidak akan rusak, dikembalikan nanti insyaallah. Minjem ember, setengah mati susahnya minjem ember. Minjem palu, martil, kan begitu kadang kan? Atau minjem dongkrak saja, dia tahu tetangganya punya mobil, saya mau berangkat mobilnya pecah bannya. Minjem dongkrak, enggak dikasih-kasih, subhanallah. Ini dia, ini hati-hati ini. Yang pelit seperti ini hati-hati. Jangan punya sifat ini. Tidak pantas muslim punya sifat ini. Pinjam-meminjam seperti ini hal yang biasa saja. Kasih. Hatta walaupun kehilangan, mudarat enggak buat antum? Antum kehilangan satu ember, mudarat besar? Saya tanya, mudarat besar? Kehilangan satu piring, piringnya pecah, mudarat besar? Besoknya antum jatuh miskin gara-gara piring satu pecah? Jangan terlalu ekstrim dalam hal seperti ini. Kasih pinjam. Nanti tidak usah antum bilang, Pak, pulangnya harus bagus ya, enggak perlu ngomong begitu, enggak usah. Kasih saja sudah. Karena muslim itu hukum asalnya dia amanah. Dia tahu konsekuensi minjam itu dia tahu. Maka hal seperti ini jangan kita menjadi orang yang pelit. Jangan sampai kita menggabungkan dua keburukan sekaligus. Rusak hubungan kita dengan Allah dan rusak hubungan kita dengan sesama makhluk. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau seandainya hal-hal simpel seperti ini dia malas untuk meminjamkannya, tidak mau meminjamkannya, maka
biasanya yang lebih berat dari itu akan dia pelit, zakat diantaranya. Kalau yang remeh saja dia malas untuk meminjamkannya, lalu bagaimana dengan yang wajib? Tentu pasti dia akan lebih tinggalkan. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Haula'i liman izzaka wa anwa'il khurubat aula fa aula. Mereka meminjamkan barang saja pelit, yang seperti ini pelit, apalagi yang kau terkait dengan zakat dan infak sedekah, maka aula fa aula, lebih susah lagi, akan lebih susah lagi mereka itu. Na'udzubillah. Maka sebagai kesimpulan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Ma'un sifat-sifat orang-orang yang kafir yang mendustakan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan dua sifat. Yang pertama, kerusakan i'tiqad, kerusakan akidah, karena tidak beriman terhadap hari kiamat. Yang kedua, juga rusak dalam hal akhlaknya. Di antaranya menghardik anak-anak yatim, mendorong mereka dengan keras, memperlakukan mereka dengan tidak dengan rahmat, tidak dengan kelembutan. Dan yang kedua, tidak menganjurkan orang-orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan ini menunjukkan bahwa dia pun tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, juga disebutkan sifat-sifat orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai terhadap sholat. Jadi antaranya mereka riya dalam sholat. Ini pendapat yang pertama, Abdullah bin Abbas. Dan ini sifat orang-orang munafik yang terkadang sholat, terkadang tidak. Sholat saat terang, saat gelap mereka tidak sholat. Atau pendapat yang kedua, mereka sholat tapi sering melakukannya keluar dari waktunya, mengakhir-akhirkan sampai keluar dari waktunya. Pendapat yang ketiga, orang yang sholat tapi sering mengakhir-akhirkan waktunya sampai sholat di akhir waktu. Beda dengan yang kedua. Kalau kedua tadi sholat di luar waktu setelah selesai, yang ketiga ini sholat di akhir waktu. Dan itu kondisinya begitu terus, sering, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Atau pendapat yang kelima adalah, siapa mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Yang keempat adalah, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan syarat-syarat sahnya. Lalu yang kelima, mereka yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang kehilangan khusyuk dan tadabbur ketika sholat. Kemudian sifat mereka juga, selain rusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya, rusak dalam hal ini, maka rusak juga biasanya akhlaknya. Di antaranya adalah mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang yang biasa dipinjam, palu, piring, gelas, hal-hal yang biasa kita saling meminjam. Dan ini hal yang manusia biasa, dan kita tidak akan mendapatkan mudarat besar kalau seandainya barang tersebut yang dipinjam hilang. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menutup tafsir Ibnu Katsirnya, bahwa kalau hal-hal yang seperti ini dia tahan, maka lebih-lebih lagi dalam masalah zakat, infak, sedekah, dan jenis-jenis ibadah lainnya yang terkait dengan harta, dia pasti lebih susah lagi untuk mengeluarkannya. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa menjauhkan semua sifat-sifat buruk yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ini, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat kita baik secara zahir maupun batin, dan termasuk orang-orang yang terpuji akhlaknya, baik perilakunya, sebagaimana yang Nabi SAW contohkan kepada kita semua. Demikian. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Kita buka beberapa pertanyaan sampai jam 11. Ya, mau langsung. Tafadhal. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menghadapi tetangga yang suka meminjam. Dari hal besar sampai kecil. Ya, ini memang di antara warna-warni kehidupan kita bermasyarakat pasti begini. Tidak setiap saat kita bertemu dengan lingkungan yang enak. Kadang ketemu dengan lingkungan tidak enak. Dan di antaranya ini. Tapi yang saya sarankan pertama, tetap kasih, Pak. Yang saya sarankan Bapak, tetap kasih. Tidak usah terlalu dipikirkan sikap mereka bahwa mereka tidak apa? Mereka tidak mau beli, tidak mau modal lah gitu ya, bahasa kita gitu ya, Pak ya, enggak modal orang ini. Iya. Tidak jadi masalah, kasih. Enggak, kasih Pak, kasih. Kasih, kasih saja, tidak apa-apa. Pahala besar buat antum insyaallah. Sekaligus kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Biar urusan dia dengan Allah, serahkan kepada Allah. Tapi kalau sudah mengganggu, dalam arti mengganggu hak kita, baru antum silahkan bicara. Silahkan bicara. Tapi kalau hal-hal yang kecil, serah, tidak masalah. Saya sarankan tetap begitu, Pak. Insya Allah pahala buat antum. Ada ini memang di antara hal yang memang harus dihadapi dalam setiap saat itu, ada saat-saat yang kita memang perlu untuk sabar. Iya tidak? Sabar itu bukan hal yang bisa terlepas dari kehidupan kita. Kita memang harus sabar. Terutama menghadapi orang seperti ini. Sabar. Dan Allah SWT menjanjikan orang sabar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu nanti akan disempurnakan pahalanya bi ghairi hisab, tanpa ada batasan. Pahala antum tanpa batas. Orang-orang lain mungkin 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Kalau antum yang sabar tidak diketahui batasnya, hanya Allah yang Maha tahu saja. Sabar, Pak. Kasih terus, enggak apa-apa. Khair insyaallah. Enggak setiap hari kan? Enggak setiap hari kan? Hampir tiap hari ya. Alhamdulillah enggak tiap hari, alhamdulillah. Sabar, Pak, sabar. Sabar. Bisa jadi ada agenda-agenda tersendiri deh. Ada. Sabar, sabar. Saya tidak menyarankan kita ribut masalah itu, enggak usah. Ya. Hidup kita lebih mubazir waktunya, Pak, ribut dengan tetangga urusan begini. Nah, semoga Allah kasih kesabaran buat Bapak terus insyaallah. Kita bahas masalah surat Al-Ma'un, adapun yang terkait dengan bank segala macam, tanyakan kepada ahlinya. Boleh ana minta WA antum? Bukan nanya ini minta nomor telepon. Nah, bagaimana dengan karyawan pulang kajian setelah maghrib, kemudian di perjalanan terjebak macet sehingga apa ini sampai di rumah sudah lewat waktu isya. Niatnya dia ingin sholat isya di masjid, namun sayangnya masjid-masjid sudah tutup atau dikunci. Akhirnya dia sholatnya di rumah. Apakah dia tetap berdosa karena sholat isya di rumah? Tidak. Kalau kondisinya memang sudah selesai orang berjamaah, antum punya dua pilihan. Antum datang ke masjid, orang sudah selesai sholat. Antum punya dua pilihan. Masuk ke masjid, kalau memang belum dikunci, masuk sholat sendirian, atau pulang ke rumah sholat bersama keluarga di rumah. Boleh, silahkan. Tapi tentu kita berupaya tidak, kondisinya tidak setiap hari begini. Jangan begini setiap hari. Antum tahu kalau pulang ba'da maghrib pasti akan telat. Maka udah berkorban sebentar. Berapa menit dari maghrib ke isya? 30 menit, 40 menit kan begitu, tergantung kondisi jadwal sholat. Tidak mudarat menunggu sebentar, insya Allah. Cari, antum pulang,
solusinya pulang sebelum datang maghrib, berhenti di masjid. Antum pakai motor misalnya, sebagian besar kita pakai motor kan, motor jadi favorit kita zaman ini, tidak kenal macet, bahkan bisa naik trotoar. Ini sikap yang tidak benar, jangan diikuti. Antum pakai motor, cari masjid terdekat yang ke arah antum pulang, kan enggak ada alasan kalau begitu, kan mudah, ya tidak? Mudah saja sebenarnya pada zaman kita ini. Zaman kita alhamdulillah masjid di mana-mana. Bahkan ada tempat itu 500 meter masjid, 500 meter masjid, ya tidak? Di sini ini masjid Ar-Rahmat, di situ masjid apa nama itu? Ada masjid lagi. Kan enggak ada alasan tidak berjamaah. Saya di Bekasi khususnya, kalau di depan rumah saya telat, saya ke masjid agak jauh karena qomatnya agak lama. Ya, ada beberapa masjid itu qomatnya 15 menit, 20 menit. Ada masjid yang memang tidak menunggu penumpang. Paham? Habis azan maghrib langsung qomat. Ini yang nganter, banyak banget yang nganter. Nah, duduk. Cari solusi begitu. Cari, kita punya maling aja bisa punya banyak ide, ya enggak? Masa kita yang begini enggak punya ide? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sampai di mana tadi? Ini udah tadi ya. Tidak semua bisa dijawab ini, subhanallah. Kita baca yang terkait. Faidah dari pembagian makkiyah dan madaniyah apa ya Ustaz? Apa faidahnya? Setelah kita tahu bahwa ini makkiyah madaniyah, biasanya ini terkait dengan bab dalam usul fiqh tentang an-nasikh wal mansukh. Ada bab khusus tentang an-nasikh wal mansukh, adanya hukum yang dihapus dan ada yang menghapusnya. Kalau ketahuan urutannya mana yang paling terakhir, ini nanti bisa bermanfaat untuk, oh ini ayat ini menghapus ayat tersebut karena dia terakhir belakangan turunnya. Paham? Ketahuan turunnya mana yang lebih awal dan mana yang akhir, diantara manfaatnya ini untuk bab, diantaranya untuk bab an-nasakh wal mansukh. Wallahul muwaffiq. Sudah, tidak bisa dijawab semuanya. Anak mau jemput anak dari pesantren nih. Anak yakin punya bapak tiri. Anak yatim punya bapak tiri. Apakah termasuk yatim? Sudah punya bapak sekarang. Masih yatim karena bapak kandungnya meninggal. Dia masih anak yatim. Maka kalau ibunya nikah lagi, bapak tirinya itu punya pahala besar ketika memberi, dia punya dua pahala sekaligus. Pahala memberi nafkah buat keluarganya dan nafkah untuk anak yatim. Tetap dikatakan anak yatim. Siapa tadi yang duluan baca ngasih? Saya menyantuni anak yatim tapi sudah dewasa, apa hukumnya? Tidak dikatakan anak yatim kalau sudah dewasa. Sudah kita jelaskan tadi, Nabi bersabda la yutma ba'dal bulu, tidak ada yatim setelah balik. Kalau dewasa bisa dikatakan anak yatim, saya daftar duluan, saya juga anak yatim. Apakah begitu? Tidak. Yatim itu sebelum balik. Maka kalau sudah sekolah, sudah kuliah, bukan lagi anak yatim dia. Sudah kuliah. Maka tidak dapat pahala antum. Pahala jadi anak asuh ya, orang tua asuh ya. Tapi kalau menyantuni anak yatim tidak. Karena dia sudah lewat, sudah expired, sudah bukan lagi yatim dia. Paham? Saya siswi SMA sekolah. Saya sering melakukan sholat duha berjamaah. Bolehkah dilakukan dan bolehkah saya mengikuti walaupun kadang-kadang? Sholat sunnah tidak dilazimkan harus rutin berjamaah kecuali saat Ramadan. Sholat sunnah apa yang dirutinkan berjamaah di Ramadan? Sholat witir, sholat tarawih. Ya itu berjamaah rutin itu tiap malam. Di luar itu tidak. Tidak ada kelaziman harus rutin berjamaah. Apakah Rasulullah mengerjakan sholat tasbih? Tidak terkait dengan bahasan kita.
Sujud sahwi setelah sholat pakai assalamualaikum kanan kiri enggak, Pak Ustad? Pakai, pakai. Antum kalau sujud sahwi antum setelah salam, berarti antum salam berapa kali? Dua kali. Contoh, sebagai contoh, antum sholat maghrib lupa setelah rokaat ketiga antum lupa, ini dua atau tiga? Dan susah untuk membedakan ini dua atau tiga. Bagaimana cara antum kalau kondisi seperti ini? Sholat maghrib antum lupa ini sudah dua atau sudah? Dan biasanya ini yang begini ini karena nggak pergi jamaah ke masjid. Karena kalau dia pergi ke masjid jamaah tidak akan ada kasus begini, ya tidak. Dia akan salam bareng-bareng sama imam. Imam salah ada yang negur. Tapi kalau sholat sendirian siapa yang negur? Maka ini biasanya terjadi saat kita sering meninggalkan berjamaah. Maka bagaimana solusinya? Jadi bisa terjadi. Nah, pilih mana? Dua apa tiga? Pilih tiga? Pilih dua. Masya Allah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang paling kuat adalah pilih yang paling sedikit. Kalau memang tidak bisa menentukan yang mana, agak susah dan ragu, nggak bisa menentukan pilihan, ambil yang paling. Karena yang lebih pasti berapa? Yang lebih pasti dua apa tiga? Yang lebih pasti dua. Ambil yang sedikit. Berarti tambahin satu lagi rokaat, berarti kan? Oh, berarti ini dua. Berarti banyak rokaat kedua. Berarti saya nanti sujud. Tasyahud awal. Setelah itu tambah lagi rokaat ketiga. Setelah itu, setelah salam, antum sujud sahwi. Selesai ini. Assalamualaikum. Takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Takbir lagi Allahu Akbar, kemudian duduk. Allahu Akbar, takbir lagi untuk sujud kedua kalinya. Allahu Akbar, takbir lagi untuk duduk, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berapa kali? Dua kali salam. Salam yang pertama untuk menyelesaikan sholat tadi. Salam yang kedua setelah sujud. Dan berapa kali sujud berapa kali? Dua kali. Maka orang yang jadi imam harus tahu hukum-hukum seperti ini. Dan kaum muslimin harus diajarkan sujud sahwi. Karena banyak orang tidak ngerti. Bahkan saya pernah dimaki-maki jamaah gara-gara sujud sahwi. Ada jamaah yang teriak setelah saya selesai sujud sahwi. Kan bingung orang awam kan? Keluarkan imam dari masjid. Usir dia dari masjid. Bawa-bawa aliran sesat ke sini. Sujud sahwi sesat. Karena antum ketika bermuamalah sama orang awam ada hal-hal yang mereka tidak biasa, ya tidak? Harus banyak maklum. Akhirnya saya ngobrol dengan baik-baik, alhamdulillah selesai sudah. Coba kalau kita ribut di situ, maslahat ribut di masjid atau mudarat? Mudarat. Ini masjid kaum muslimin. Maka sama orang-orang awam itu harus banyak sabar. Baik sabar. Begitu. Terkait dengan sujud sahwi atau soal lain? Sujud sahwi. Makmum harus sujud sahwi bareng-bareng. Walaupun setelah salam. Jangan keluar. Makmum harus, karena ini kan kolektif ini. Kesalahan dia berarti sama kita tanggung bareng-bareng. Maka dia sujud, kita ikut sujud. Nah, itu yang permasalahannya karena orang tidak biasa, itu yang jadi masalah. Kan ada sudah selesai salam tiba-tiba Allahu Akbar. Orang awam bagaimana? Ini ngapain lagi nih? Wah, ini jangan-jangan Wahabi dia. Walaupun makmum yakin dia sudah benar. Hah? Makmum dia benar. Imamnya tapi imam tetap sujud sahwi. Ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Soal ikuti dia. Nanti kacau kalau yang lain pulang, yang lain ikut, kacau nanti. Satu kesalahan imam ditanggung bareng-bareng. Tapi kesalahan kita ditanggung sama imam. Enaknya begitu kalau salat jamaah. Enaknya begitu. Nah, senang sama-sama dipikul. Susah sendirian, begitu? Enggak, sama-sama kita susah bareng-bareng. Tidak semua bisa dijawab, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu tentu saja. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.